Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya yang sama, MJR Terracing Unit. Sahabat semuanya, sahabat YouTube semuanya, kali ini saya akan berbagi video tentang pemasangan noken as tipe rocker arm dipasang di Jupiter. Jadi saya akan memasang noken as tipe rocker arm ini, terus dilanjutkan dengan proses pendayelan. Kita akan mencari angka dari noken as ini, in open berapa, x close, in close, x open, x close, kita cari untuk selanjutnya. Sahabat semuanya, bisa Anda lihat inilah noken as yang semula dipergunakan masih tipe Templar. Tipe ini masih menggunakan tipe standarnya. Anda lihat sendiri. Nah, sekarang akan saya ganti menggunakan tipe roller, menggunakan Templar atau menggunakan pelatuk rocker arm. Apa namanya yang ini? Yang tipe lama kita kesampingkan dulu saja. Karena saya memakai tipe roller ini dengan tujuan agar putarannya lebih halus, lebih ringan dan harap. Sahabat semuanya, inilah pelatuk yang saya gunakan tipe rocker arm atau roller. Saya comot dari merek BRT karena merek ini sudah menyediakan produk yang PNP, jadi tinggal pasang gitu, nggak usah ribet banyak rubah sana sini, tinggal pasang. Oke, kita akan mulai memasangkan ke bagian kepala head atau ke kepala mesin head cylinder. Kita masukkan, kita pasang dulu perangkatnya, nanti kita lanjut dengan pekerjaan yang
sahabat YouTube semuanya. Sekarang akan kita mulai tahap pendayelan. Jadi kita akan cari angka dari Noknas tadi supaya pas presisi. Kita akan cari in open, in close, x close, lipnya berapa, overlapnya berapa, kita akan cari. Perhatikan terus videonya. Dan untuk ukuran in open, x open, in close, dan x close, teman semua bisa chat di kolom komentar atau nanti bisa via WA karena ini merupakan rahasia dari kedapuran. Hanya semata berbagi cara atau berbagi video aktivitas kita di bengkel selagi kita memasang Noknas rocker arm di motor Jupiter. Oke, teman semua, saksikan terus tahapnya, jangan sampai di skip karena kalau di skip nanti cara-caranya Anda bisa kurang paham gitu. We'll be right back.
selamat semuanya. Sekarang sudah ditemukan angka dari token as ini. Open berapa, S berapa. Tahap pendailan bisa dibilang sudah selesai. Terus terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum.